Ntar deh. Bikin nagih gitu ya main TikTok ya. Tuh. Bentar. Lihat eh pas dia lagi nengok ke arah sono. Cakep banget, parah. Ada boba apa yang paling bikin nyaman? Apa Neng? Apa? Boba di sebelah kamu. Anjing. Bobo. Harusnya kan yang bikin nyaman bobo di sebelah kamu, bukan boba. Untung cakep loh. Kalau kagak mah. Oke. Tahu gak mandi apa yang paling aku tunggu-tunggu? Masya Allah, mandirikan rumah tangga bersamamu. Untung sayang gue ngeliat cewek kayak gini. Cewek siapa ya? Oke. Hai folks, kembali lagi bersama gue Vala di channel Valbar 23. So, kali ini kita ada yang berbeda. Kita gak bermain point blank lagi. Bukan gak bermain point blank lagi ya. Di konten ini kita gak bermain point blank. Dan kita gak akan namanya mencari uhti atau mas-mas atau adek-adek yang pemain Free Fire di Ome TV. Dan kita kayaknya akan berbeda untuk masuk ke platform yang berbeda juga, yaitu TikTok. Pokoknya nggak perlu basa-basi lagi. Yang belum klik subscribe, like, comment, and share, klik dulu, ya kan? Diklik sebanyak-banyaknya. Bantu Valbar 23 menjadi 1000 subscriber di tahun ini, ya kan? Terus kita akan reaction pantun-pantun. Kita langsung masuk ke hashtag. Waktu itu gue nanya yang lagi viral apa? Ya ini pantun-pantun gitu kan? Kita langsung aja masuk ke kena di hati hashtag. Oke, masuk. Di sini hashtagnya udah ada 103.2 M views. Langsung aja kita react apa-apa aja gitu kan, pantun-pantun yang mantep di TikTok ya kan. Langsung aja ke video pertama. Kopi apa yang bikin cewek melting? Oke, aduh sayang, gelis banget dah. Ada. Emang kalau cewek-cewek kayak gini, kenapa ya bisa? Aduh, kopi nang dengan bismillah. Aduh. Boleh. Pantunnya ini masuk ya, masuk ya. Oke, Cindy Gula. Muka kamu kok kayak orang susah sih. Sap, susah dilupain. Gokil. Dik, bentar. Biasanya kan nge-freeze ya, pas pantunnya dimulai itu kan nge-freeze. Ini deh. Diem. Masih gerak badannya. Enggak freeze foto. Oke, next. Si Edozel. Oke, Edozel. Kuping-kuping apa yang menjadi idaman? Kupingin kamu menjadi milikku. Masuk. Tapi kenapa gitu ya, pakai apa sepeda anaknya si L gitu, kenapa nungguin ya. Oke, lanjut, next. Panda apa yang bikin ya seneng? Enggak cowok. panda apa nungguin yang menyenengin ya. Pandangin kamu setiap hari aja. Gini guys, waktu itu ada video Instagram yang kayak gini-gini, yang cewek Bandung kayaknya, yang bi aku main PUBG dulu ya, bla 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 gitu kan. Gue kayak ngerasa beneran jadi pacarnya dia gitu, halu. Lu ngerasain gak? Kalau ngerasain komen di bawah gitu kan, kalau ngerasain menjadi pacarnya dia atau enggak kayak Aureli gitu, Vicean gitu-gitu. Tuh gue halu banget gitu, kayak ibaratnya gue Vice sama dia. Oke, lanjut. Ini uhti-uhti, mantep ya. Aduh, senyumnya itu guys. Apa bedanya Almira sama kamu? FYI, Almira itu yang trak tak dang, trak tak dang, trak tak tak
dang-dang gitu-gitu ya gak sih? Apa bedanya Almira sama kamu? Nungguin ya. Cinta. Kalau Almira bikin tak tak dung, kalau kamu bikin hatiku deg dik dang dung. Ih, dih, manis, mas, mas. Nih gue like mas, cakep, cakep, cakep. Kalau Almira bikin tak tak dung, kalau kamu bikin hatiku deg dik dang dung. Ja, anjing, anjing. Oke, okay, next. Ya Allah, manis banget, sumpah. Tahu gak bedanya kamu sama angka 9? Nggak ada bedanya, nggak ada bedanya, nggak ada. Lu, aduh, senyumannya, pakai kerudungnya, ya Allah, sayang banget gua. Oke, okay. Nungguin ya. Ya Allah, kalau 9 itu 9, kalau kamu main, nah, komen dulu ah. Komen jadi sayang deh, eh jangan sampai tipe malu. Jadi sayang deh, bentar deh bikin nagih gitu ya, main TikTok ya tuh, bentar lihat eh pas dia lagi nengok ke arah sono, cakep banget parah. Ada. Nih. Oh, yang tadi ngadep ke kiri tuh. Anjir. Next. Apa aku perlu jadi bensin dulu? Enggak. Ini nih yang mantan. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan. Nungguin ya. Asal kamu jangan pindah ke hati mantan. Gila. Bisa aja jamblang. Tiang apa ya? Enggak suka cowok. Enggak suka cowok. Boba apa yang paling bikin nyaman? Apa, Neng? Apa? Boba di sebelah kamu. Anjing. Bobo. Harusnya kan yang bikin nyaman bobo di sebelah kamu, bukan boba. Untung cakep loh. Kalau kagak mah nggak apa-apa. Oke, next. Nah, dia mendefinisikan bahwa dia tuh kepengen tutup mata gitu kan, pakai kupluknya. Terus hoodie apa yang bikin senang? Hoodie apa yang bikin senang buat para cewek-cewek itu? Nungguin ya. Iya bang. Hoodie-nya kamu. Hadirnya kamu di hidupku bukan hadirnya, oke. Oke, masuk. Bis apa yang bikin deg-degan? Masuk. Creative Fox. Cinta. Bisikin sayang dari kamu. Eh, bisikan. Bisikan sayang dari kamu. Cocok. Andovi, Jovi, apa-apa selalu bawa baju bucin, filmnya Chandra Leo, gokil. Awan-awan apa yang bikin senang? Endosel lagi. Awan be with you. Ini baru masuk nih. Awan-awan apa yang bikin senang? Gitu kan? Awan be with you. Cakep, cocok. Gua kangen lu sedikit doang kok. Cakep lu. Nungguin ya. Untung cakep ya, bebehel gitu. Coba kagak. Ini jari-jari netizen udah ngomen nih. Nih, yang begini nih. Teh-teh apa yang paling pahit? Teh apa? Coba yuk, tebak. Nungguin ya. Teh man aja tapi gak. Sakit, John. Maksudnya teh-teh apa yang sakit gitu kan? Teh man aja tapi gak jadi-jadian. Pernah, gue pernah. Temenan tapi gak jadi. Anjing. Bangsat emang. Dijadiin bahan gojek, dijadiin bahan anter. Kuda-kuda apa yang bikin senang? Kuda Nil. Nungguin ya.
Ku dapatkan cinta darimu. Masuk, 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 masuk. Cakep orangnya, bukan pantunnya. Oke, let's go. Next. Awan-awan apa yang bikin senang? Awan yang bibit gila ya. Kan udah keren, keren udah ya. Di atas langit masih ada langit, di bawah langit ada apa? Nungguin ya. Ada aku yang muke anjing. Untung pantunnya asik gitu kan, ada aku yang tulus mencintaimu. Biasanya di atas langit masih ada langit, di atas langitnya lagi ada Hotman Paris gitu-gitu kan. Ini di bawahnya ada aku yang tulus mencintaimu. Ajik, ajik. Next. Kalau aku jadi penjahat, aku enggak mau nembak kamu pakai senjata, tapi aku mau nembak kamu pakai ya. Waduh, abang. Mantesan jomblo goblok. Anjing, muka begitu kalau lagi nembak cewek gitu kan. Gimana enggak ketolak, bos, bos. Next. Aduh, Unti. Ngambil apa yang paling enak? Ngambil apa, guys, yang paling enak? Kalau gue sih ciki ye. Kalau lu apa? Nungguin ya. Kalau di dunia ML PUBG kena nih damage-nya ke gua nih. Ngemil apa yang paling enak? Ngemilikin kamu kena. Gua jadi halu bos. Ini bokap-bokap sedep. Apa perbedaannya obat sama diselingkuhin? Kalau obat pahit di lidah, kalau diselingkuhin pedihnya di hati. Damage-nya kena banget bos. Parah. Parah, parah, parah. Apa perbedaannya obat dengan kamu? Dengan diselingkuhin, ya kan? Kalau obat pahitnya di lidah, kalau diselingkuhin pahitnya di hati. Bahaya, bahaya banget. Yang begini-gini, udah cabi, kacamata. Mainannya di galon. Kamu tahu enggak badannya bedanya air sama kamu? Apa, Neng? Sap. Nungguin ya. Kalau air ngalir dari atas ke bawah, kalau kamu dari mata turun ke hati. Coba lu enggak main di galon. Pasti enggak bawa-bawa air deh. Terus bawa-bawa ini lagi, untung cakep ya. Ini biasanya nih yang kayak gini-gini nih, bokapnya pengusaha galon nih, atau enggak bokapnya pengusaha apa ya? Depot air, anjay, depot air. Next. Dia lagi. Kalian tahu enggak kepanjangan dari army? Apa itu? Aku rindu nanti kamu. Bisa aja biji nangka. Army, aku rindu milikin kamu. Bisa. Nungguin ya. Menanti, aku rindu. Army, aku rindu menanti kamu. Cocok. Bisa. Next. Jangan cowok lah, yang cewek biar semangat. Kodok yang bisa membuat kita bersatu. Kodok yang bisa membuat kita bersatu. Kodok. Kita lihat. Nungguin ya. Kodok, akan kau jadi jodohku di sepertiga malamku. Ya Allah. Gua bacain nanti surat Al-Imran nih. Al-Imran. Al-Imran. Fabi'ai ala irobikuma tukaziban. Di sepertiga malam kena lu damage-nya ke hati lu, anjir. Next. Boba-boba apa yang enggak disukain orang-orang? Oke. Nungguin ya. Masuk. Mukanya anjing. Nengok. Boba. Nih, boba-boba apa yang enggak disukain orang-orang nih?
biasanya kan orang-orang suka boba, janji jiwa dan lain-lain gitu kan, yang minuman-minuman gula aren lah ya kan. Sap. Nungguin ya. Mukanya lu lihat. Ah. Memang itu harus totalitas ya, harus totalitas. Cocok, cocok, cocok. Next. Yang uhti-uhti kayak gini nih, yang diajak ke nasi goreng pecel lele masih mau. Kuda-kuda apa yang bikin bahagia? Next. Coba. Apa itu? Nungguin ya. Cinta. La ilah. Kacamata sebelah pecah. Nih. Kena lemparan batu nih. Karena selingkuhan terus nih dia nih. Kuda-kuda apa yang bikin bahagia? Kuda pingin kamu di pelaminan, siap. Oke, oke, oke. Tahu gak mandi apa yang paling aku tunggu-tunggu? Masya Allah, mandirikan rumah tangga bersamanya. Untung sayang gua ngeliat cewek kayak gini. Coba kagak ya? Edah. Tahu gak mandi apa yang paling aku tunggu-tunggu? Mandirikan rumah tangga bersamamu. Asik, asik. Wow. Yang begini nih. Yang apa? Ngopi di Starling gak nolak. Yang di Starbucks nolak. Langsung. Nungguin ya. Tapi hatinya buruk kayaknya. Kamu tahu gak cara bikin mantan misal? Ya. Buruk, jahat nih. Dia niatnya jahat nih. Oke, 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 oke. Ntar jangan terlalu dalam, kita scrollnya jangan terlalu dalam. Kita harus menikmati apa aja yang trending di TikTok gitu kan. Oke, cukup sekian kita reaction TikTok-TikTok pantun-pantun mantap di hashtag apa nih, kena di hati ya kan, yang disaranin temen gua. Oke, oke guys, thanks for watching this video. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa klik like jika kalian suka juga video ini. Jangan lupa kalau kalian komen ada cewek cakep ataupun apa, guanya gantung juga. Silahkan klik tombol komen. Jangan lupa dibagikan ke teman-temannya agar semuanya tahu bahwa gua react video TikTok tersebut. Oke, yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe, klik subscribe. Buat akun lagi, klik subscribe lagi. Oke, gua Fala pamit. Bye-bye.